Saudara, pemerintah Kabupaten Melawi mengadakan upacara peringatan HUT Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-60 tahun 2022, Jumat pagi. Dalam peringatan ini, Bupati Melawi meminta kepada Satpol PP untuk selalu bersiaga dan melindungi masyarakat. Bupati Melawi, Dadi Sunaria Uspa Yursa menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-60 tahun 2022, Jumat pagi 18 Maret 2022. Peringatan ini diharapkan tidak hanya sekadar seremonial belaka, namun bisa menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan program kerja yang sudah dilaksanakan. Bupati Melawi berharap dengan bertambahnya usia, Satpol PP Kabupaten Melawi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai satuan polisi pemerintah daerah yang mampu menjaga harkat dan martabat polisi pamong praja, serta mampu meningkatkan peran dalam pembangunan daerah dan menjalin komunikasi yang baik antara sesama anggota. Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Yang ketiga, selalu mengedepankan mekanisme preventif pada setiap upaya penegakan perda dan proses-proses pembinaan dan penertiban kepada masyarakat secara humanis. Yang keempat, tingkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas dengan terus senantiasa mendekatkan diri kepada masyarakat, membantu jejaring dan komunikasi dengan anggota Satpol PP di seluruh Indonesia. Jaga kedisiplinan diri dan ketegasan dalam bertindak agar kewibawaan Satpol PP dapat terjaga. Pesan daripada saya, kiranya anggota Satpol PP Kabupaten Melawi bisa meningkatkan profesionalisme, integritas, dan loyalitas terhadap pekerjaan di dalam mengemban amanah yang disampaikan oleh undang-undang bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi dan kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban dan ketentraman sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran daripada Satpol PP. Sementara mengenai penanganan COVID-19, Bupati Melawi juga meminta kepada Satpol PP dan Satlinmas untuk aktif dan responsif termasuk pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Dari Kabupaten Melawi, Celcius Tior, YTV mewartakan.